ekskavatornya lagi bekerja itu, brother. Dan hari ini hari yang terakhir mereka berada di Manunggal Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back my YouTube channel. Pada video kali ini, Mas Ahlul sedang mencari jamur merang atau jamur sawit pada tumbang ciping kelapa sawit pokok tinggi. Sebelum kita mencari jamur merang, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu jamur merang. Mari kita tanyakan ke Mbak Google. Oke, Mbak Google? Menurut Wikipedia, jamur merang atau kulat jumpung dalam bahasa Aceh adalah salah satu spesies jamur pangan yang banyak dibudidayakan di Asia Timur dan Asia Tenggara yang beriklim tropis atau subtropis. Terima kasih Mbak Google yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Semoga teman-teman paham ya. Nah, yang harus kalian perhatikan teman-teman ketika mencari jamur merang ini adalah masanya atau fase di mana jamur itu tumbuh banyak atau tumbuh lebat. Itu setelah 2 minggu tumbang ciping sampai 2 bulan setelah tumbang ciping. Kemudian yang mempengaruhi banyak atau tidaknya jamur sawit atau jamur merang di tumbang ciping ini adalah faktor cuaca. Jadi ada baiknya setelah hujan 3 hari barulah kita mencari jamur merang di tumbang ciping ini. Oke teman-teman, marilah kita mencari jamur merang. Cekidot. Masya Allah, brother. Ini banyak yang sudah lewat masanya, brother. Sudah tidak layak, brother. Dan ini yang baru, yang baik untuk dikonsumsi ini, brother. Yang seperti ini, brother. Masya Allah, itu masih banyak, brother. Nanti akan kita cari ya. Sebentar saja ini kita sudah dapat banyak ini, brother. Nah, ini kita dapat lagi, teman-teman. Spotnya yang mantep ini. Ini ada yang bagus sekali ini, teman-teman. Tinggal ambil ini. Sangat bergizi ini, teman-teman. Nah brother, kalian bisa lihat itu jamur sawitnya itu tumbuh di selipitan cipingan. Kalian bisa lihat atau di dalam batang sawit seperti ini, brother. Nah itu calon-calon tumbuh besar ini, brother. Mantap. Oke, brother, ini kita sudah dapat satu kresek ini, brother. Cukuplah untuk makan satu hari ini, untuk lauk makan satu hari ini. Dan kita akan pulang ke rumah. Kita akan lihat hasilnya sama-sama, brother. Nah, ini guys, mereka juga sedang mencari jamur merang atau jamur sawit ini, guys. Dapat banyak nggak, Dek? Senang nyari jamur? Senang ya? Banget. Iya. Jadi untuk dimasak nanti oleh mereka. Nah ini guys, di tangkos sawit juga ada ini guys, di dekat replanting yang kita cari jamurnya. Masya Allah, kalian bisa lihat teman-teman pemandangannya. Ini mau hujan ini teman-teman hari ini. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi mencari jamurnya. Semoga saja ini cukup untuk lauk makan hari ini ya. Kalau hujan kita pulang. Peace. Oke brother and sister, ini adalah hasilnya. Alhamdulillah dapat segini. Karena ini hujan, saya tadi harus buru-buru pulang brother. Alhamdulillah brother, rezeki dari Allah ini. Untuk brother, terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa.